Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip Kalsel didorong untuk terus menjalin kolaborasi dengan Dispersip Kabupaten Kota dalam rangka meningkatkan minat literasi di masyarakat. Pasalnya Kalimantan Selatan menjadi pintu gerbang ibu kota negara yang nantinya akan mendapat gempuran SDM dari berbagai daerah. Literasi menjadi salah satu komponen untuk peningkatan kualitas SDM agar mumpuni dan siap bersaing. Hal itu disampaikan rombongan Komisi 4 DPRD Kalsel saat meninjau perpustakaan yang dikelola Dispersip Kabupaten Tabalong. Sekretaris Komisi 4 Firman Yusi mengharapkan perpustakaan di setiap kabupaten kota terus berinovasi seperti yang telah dilakukan Dispersip Tabalong, yaitu membuat aplikasi bernama IPUSDA Kabupaten Tabalong yang memungkinkan masyarakat dapat membaca koleksi buku melalui gawai pintarnya masing-masing. Bagaimana kita ketahui kan bahwa Kalimantan Selatan itu sekarang menempati posisi terbaik di Indonesia untuk indeks literasi masyarakatnya. Nah, ini sebuah prestasi luar biasa dari kerja keras dari insan perpustakaan, baik yang di provinsi maupun yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Oleh karena itulah kami hari ini mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tabalong. Sebenarnya tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi supaya ke depan apa yang sudah kita capai oleh Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini indeks literasi masyarakat itu bisa kita pertahankan, bahkan jika perlu terus kita tingkatkan. Tak hanya membuat aplikasi, perpustakaan yang berada di Kompleks Stadion Sarabakawa Pembataan Tanjung ini juga mengupayakan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin berkunjung langsung. Tak hanya sekedar minat baca, Dispersip Tabalong juga diharapkan turut meningkatkan minat tulis agar kabupaten ini dapat menelurkan penulis-penulis hebat terutama dalam melestarikan sejarah daerahnya. Tim Liputan Duta TV, Kabupaten Tabalong.